segmen Bijak Tani TV9. Kekurangan produk Bumi Putra dalam penghasilan jeli cincau membuatkan tanaman ini mempunyai potensi meluas untuk dipasarkan. Mengambil kira faktor itu, penduduk di Putrajaya memilih tanaman cincau untuk diusahakan secara meluas di kebun komuniti. Sudah pastinya, selain teksturnya yang lebih lembut dan enak, air cincau yang dinikmati lebih asli dan segar kerana pembuatannya secara homemade. Bagi memberi kelainan dalam produk hiliran utama yang dihasilkan kebun komuniti sekitar Putrajaya, tanaman cincau itu diketengahkan kebun komuniti 4 ini. Menurut pengurusinya Burhanuddin Muhammad Ghazali, projek tanaman cincau tercetus selepas beliau dan ahli kebun mengikuti bengkel khas pembuatan jeli cincau. Putrajaya, kita kena amalkan apa ni konsep pertanian bandar, urban farming. So salah satu yang kita dapat bantuan daripada jabatan apa ni, yang berkenaan, contohnya Mardi, dibekalkan dengan green kit ni, di mana teknologi ini memudahkan kita untuk membiarkan pokok itulah, senang jaga, lebih senang jaga bila kita, terutama kita yang bekerja, dan kita boleh, maknanya kita boleh tinggal lebih mudahlah. Tidak menang tangan menerima tempahan cincau daripada penduduk sekitar Putrajaya. Cincau hitam tidak asing lagi di kalangan penggemarnya kerana keunikannya dan dijadikan penambah rasa untuk minuman sirap Bandung dan teh susu. Untuk menghasilkan jeli daripada tumbuhan renik berkenaan, hanya menggunakan tiga bahan, iaitu daun cincau kering, tepung ubi kayu dan air soda. Daun berkenaan akan direbus dan ditapis sebelum dicampur tepung ubi kayu dan soda. Kita di KK4 ni membuat jualan cincau pada hujung minggu, Sabtu Ahad. Jadi ramailah yang datang untuk membeli cincau di sini. Istimewa cincau ni, dia tiada bahan pengawet. Dia tak macam yang jual dekat kedai. Dan dia ni lembut dia tak sama macam dekat kedai yang boleh potong. Setiap kebun komuniti dia mempunyai produk hiliran ataupun tanaman masing-masing. Macam contoh di KK4 ataupun KK3, KK2 ada macam apa ni, rock melon. Dan ada juga yang buat lard cili, segala-galanya petani. Tapi produk hiliran dia orang ada signature masing-masing. Macam contoh di KK4 ni cincau. Di KK16 kita ada produk bayam Brazil. InsyaAllah kita akan perkembangkan lagi produk-produk hiliran hasil daripada program pertanian bandar di Putrajaya, insyaAllah. Setiap bulan sebanyak RM2 hingga RM3,000 mampu dijana peserta kebun komuniti ini dengan hanya menjual cincau segar. Tumbuhan cincau yang kaya dengan antioksidan ini lazimnya kita nikmati secara sejuk. Namun di KK4 ini, mereka gemar menikmatinya secara panas, iaitu diminum dengan teh tarik. Jadi sekarang Zeti akan cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Meleleh-leleh, namanya sedap. Izzati Rizan melaporkan.